Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Hermawan. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang biasa ya, perawatan murai batu, teman-teman. Nah, gimana sobat? Burung murainya punya sobat sehat atau tidak? Mau makan atau tidak? Kan? Semoga semua burung murai teman-teman sehat walafiat ya, di top performa gitu teman-teman. Nah, untuk kali ini kemarin ada beberapa sobat ya, alhamdulillah subscriber kita tanya, Mas, bagaimana sih cara agar burung murai mau makan kroto, teman-teman? Bagaimana cara agar burung murai doyan kroto gitu ya? Nah, sesuai dengan yang pernah aku alami ya, burung yang satu ya, bukan yang ini, burung yang pastol, teman-teman. Aku itu beli, terus burung itu hanya mau makan pur dan maggot ya, maggot sejenis itu kayak ulat gitulah, ulat. Nah, aku awalnya gimana nih agar biar mau bisa makan IF ataupun jangkrik ataupun kroto ya. Nah, setelah aku sharing-sharing, ternyata dapat caranya bagaimana burung murai mau makan kroto. Nah, sebelum ini aku ucapkan terima kasih buat teman-teman atau sobat yang sudah mendukung channel ini ya, dengan klik subscribe. Terima kasih banyak atas dukungannya, semoga berkah semua teman-teman. Nah, caranya teman-teman sangat gampang teman-teman. Jadi mulai di pagi hari ya, mulai di pagi hari teman-teman itu ambil pakan furnya ya, dicepuk itu kita ambil, kita kosongkan pakan ya, kita kosongkan di pagi hari. Nah, nyampe pas sore hari tetap teman-teman ambil itu ya, jangan sampai ditaruh ya. Nah, pas mau menjelang malam lah ataupun sore hari juga nggak apa-apa teman-teman, ataupun sore hari teman-teman baru kasih kroto teman-teman, hanya kroto saja ya, satu cepuk kecil gitulah, satu jumput taruh di cepuk ya. Nah, ya di fur itu jangan sampai dikasihkan ke burung murai dulu teman-teman, sampai hari besok ya. Insyaallah yang sudah aku praktekkan, alhamdulillah burung murai yang aku punya mau makan IF teman-teman, mau IF ya, itu kroto. Jadi gampang banget, pagi hari purnya kita ambil, nunggu nyampe sore hari baru kita kasih kroto teman-teman. Jadi seolah-olah itu burung itu satu hari itu puasa. Jadi ketika lihat melihat makan kroto, insyaallah dia mau makan teman-teman. Mungkin itu caranya teman-teman, bisa dicoba di rumah ataupun teman-teman punya cara lain, tapi itu yang aku praktekkan pada burung yang punya kasus tidak mau makan kroto ataupun jangkrik. Alhamdulillah burung mau makan sekarang teman-teman, mau makan kroto, mau makan jangkrik, fur juga tetap doyan. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat cara bagaimana agar burung murai doyan kroto. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.